Kenapa kau suka komplain? Kenapa kau masih marah-marah? Kenapa kau suka nanya-nanya? Bilalah pertolongan Allah ini? Bilalah pertolongan Allah ini? Sudah tahajud dah 3 minggu Ustaz, belum dijawab-jawab sama Allah. Loh, bisa tahajud 3 minggu itu dah hadiah dari Allah. Banyak orang jangankan tahajud, subuh ya lewat. Jadi kalau mereka hilang kesulitannya, mereka bilang apa? Zahabas sayyatu anni. Illal ladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menahan. Menahan apa ayaman? Menahan semua hawa nafsunya. Tadi saya bilang, kita bisa melampiaskan hawa nafsu kita ke tempat yang kita mau, yang kita suka. Tapi Allah melarangnya. Abang-abang yang punya istri, cintailah istrinya berulang-ulang kali, karena bisa jadi istrimu sedang jadi incaran orang lain. Kakak-kakak, jaga baik-baik suamimu, sayangi dia, cintai dia, selamat dia, halal, dan tidak ada akad-akad yang salah antara kau dan dia. Cintailah dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena bisa jadi suamimu juga sedang jadi incaran orang lain. Abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, tadi saya bilang, pertanyaan saya, ada enggak di sini yang masih beriman sama pengadilan akhirat? Ada? Ada enggak yang masih beriman dengan azab kubur dan siksa kubur? Ada? Ada yang masih percaya sama itu? Alhamdulillah, cukup bagi saya. Saya pagi ini hanya mau nanya itu. Ternyata masih ada yang percaya sama akhirat, alhamdulillah. Abang kakak percaya sama akhirat? Yakin bang? Yakin? Yakin semuanya? Allah tuh maha adil gak? Adalah Ustaz. Nah gitu cara jawabnya tuh. Saya tahu kalimat lanjutannya apa. Adalah Ustaz. Kenapa kau suka komplain? Kenapa kau masih marah-marah? Kenapa kau suka nanya-nanya? Bilalah pertolongan Allah ini? Bilalah pertolongan Allah ini? Sudah tahajud dah 3 minggu Ustaz, belum dijawab-jawab sama Allah. Loh, bisa tahajud 3 minggu itu dah hadiah dari Allah. Banyak orang jangankan tahajud, subuh ya lewat. Tidur subuh, bangun siang. Bangun tidur, ambil handphone, bukan berdoa. Apa dipegangnya? Maksurat, zikir pagi petang, tada, depo, judi online. Apa gitu depo tuh bang? Depo tuh kependekan dari deposito. Didepositkan uangnya. Dijadikan modal. Nanti begitu kalah, dibanting handphonenya. Rusak, bergetar layar handphone tuh. Odoale. Ini judi online nih hari ini. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Bisa antum kasih tahu sama mereka? Tak bisa, telinganya peka, matanya buta, hatinya mati. Apa? Matanya buta, telinganya peka, hatinya mati. Tak bisa dikasih tahu. Mana mempan? Para sahabat itu dengar azab kuburnya pingsan. Umar bin Khattab sampai terdiam itu enggak. Dengar azab kubur. Baru azab kubur. Tapi orang hari ini dengan santai dia bilang, "Enggak apa-apalah, neraka sebentar," kata dia. Nanti endingnya kan masuk surga. Oh, jago abang ini. Masuk rumah sakit, masih gak impus. Masuk sini, gak bisa minum langsung. Kata preman. Harusnya kan masih tusuk sini gak? Badan gak besar.
Ke situ materinya ya. Menanglah dia judi online tuh. Menurut antum duitnya dipakai untuk sedekah? Berbagi sama anak yatim? Tasyakuran menang slot gitu, kira-kira. Hah, panggil kiai, panggil ustadz gitu. Ceramah, merampok. Duit itu akan dipakai untuk DP lagi.